Relawan Bulan Sabit Merah di Kabupaten Serang turun tangan melawan virus corona. Mereka turun tangan langsung ke masjid sambil mengedukasi warga soal pola hidup sehat. Salah satunya Masjid Al-Istiqomah Taman Ciruas Permai Desa Pelawat, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang disemprot cairan disinfektan demi mencegah penyebaran COVID-19. Tim relawan Bulan Sabit Merah membawa alat penyemprot dan mengerahkan petugas. Kami berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan di tempat ibadah. Aksi para relawan ini mendapat respon positif sejumlah warga.